waktu pertama kali saya ikut OOM kayak gini, itu di bulan Juli 2011, saya duduk paling belakang. Saya lihat yang naik panggung enak banget, duitnya banyak, betul nggak ya? Ada nggak yang merasa kayak gitu di belakang sekarang? Dan beneran banget, rupanya naik panggung enak. Nagih, kata kalian nagih. Saya ini adalah ibu rumah tangga dua orang anak yang punya impian. Saya dulu kerja kantoran, saya punya impian pengen di rumah aja, tapi tetap punya penghasilan. Ada nggak yang punya mimpi kayak gitu? Nggak usah berangkat kerja macet, bener pak ya? Dan alhamdulillah setelah saya join di Oriflame selama 2 tahun 7 bulan ini, saya bisa